Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perkembangan kasus DNA Pro dan juga sekaligus kasus binomo yang aktor utamanya Indra Kens. Kalau DNA Pro itu aktornya seperti Daniel C yang sampai sekarang belum ketangkap-tangkap dan Cici Veve yang belum ketangkap tapi yang ketangkap itu direktur utamanya. Siapa itu? Daniel AB dan beberapa leadernya seperti Koko Steven. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana nasib mereka. Ya, dua hari yang lalu ada pengadilan di mana gitu ntar kita lihat lah saya lupa pengadilan mana gitu ya Bandung atau apa ya tak lupa lah kita lihat ya Eh tuntutan dari jaksa bagaimana gitu ya dibandingkan dengan Indra Kens yang ternyata tuntutan para terdakwa DNA Pro ini lebih ringan padahal yang dirugikan bisa triliunan ketimbang Indra Kens yang cuman miliatan tapi ternyata tuntutan kepada para terdakwa DNA Pro itu lebih ringan nah ini keren 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 makanya jangan di skip video saya karena di bagian akhir saya juga akan mengupdate eh uh, hasil banding dari para korbannya Indra -Kens. ya oke okay. saya flashback sebentar dulu ya mengenai DNA Pro anda lihat ada foto di sini ya waktu itu ini masih ada tanggalnya di situ ya di bulan Januari 2022 ya setahun yang lalu masih ngotot itu yang namanya DNA Pro kami bukannya Apaan sih bukannya money game nih buktinya nih yang di kita punya acara yang berbicara salah satunya seorang kombes ini di mana itu ya di Lombok ya ya di Lombok ada acara yang pembukaannya itu seorang kombes katanya ya Di situ kan ada tuh kata-kata kalau ilegal apa mungkin Bapak Kombes ada di sini membuka acara keren kan dia gitu ya oke kemudian Uh, saya juga pernah ini, loh. Apa namanya uh, menayangkan satu video ya? Nah, pendeta ini dia sekaligus leader dari DNA Pro yang saya baca dari beberapa postingan masih ada family dengan Daniel C yang sampai sekarang belum tertangkap gitu ya. Nah, sangat disayangkan seorang pendeta ini ketika dia apa ya presentasi di depan para uh, mungkin pemain robot trading atau yang lagi mau direkrut dia memutar balikan ayat-ayat Alkitab ya sudah pernah saya tayangkan tapi supaya lebih seru nih kita nonton lagi ya videonya mulai hari ini kamu punya kuasa nih ya. Dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan untuk semua orang yang di luar sana yang naik mobil yang ada di gedung-gedung ini, saudara, termasuk dari atas sampai bawah, termasuk para security, tukang parkir siapapun juga mereka harus tahu ada kesempatan untuk ke mereka jadi sultan. Hmm. Yeah, yeah. Kayak Reki, kayak Daniel, Ji, kayak Dedi, Katarina, kayak Victor, Amung, kayak Andre, kayak Daniel, Abe, Hanson, Abe, Smart, Abe, Abi Abi, Mama pun juga saudara

dia bilang, "Inilah kira-kira, ya. Inilah kesempatan Anda untuk menunjukkan kesultanan Anda, dan Anda bisa jadikan orang-orang di luar sana, gitu, di atas, di bawah, semua tuh yang di ujung, di belakang, kira-kira gitu, ya. Jadi sultan, gitu, ya. Kemudian dia memperkosa ayat Alkitab, ya." Jadikanlah semua bangsa sultanku. Padahal kalau di Alkitab itu ayatnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya ini, sorry ya, pendeta ini kurang ajar gitu ya. Berani-beraninya dia memperkosa ayat Alkitab hanya demi DNA Pro. Oke, okay. wah ini benar-benar lah ya. Nah, maka jadi itu di suatu akun, akunnya berita pecah nah ini ditulis namanya pendeta Daniel Hendrata ya benar dia ya seorang pendeta dia bilang situ tuh itu uh, teksnya tuh ya Mulai hari ini kamu punya kuasa dan katanya ya dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananmu ya seperti tadi di, di video kepada semua orang di luar sana di jalanan gitu ya termasuk para security tukang parkir mereka harus tahu ada kesempatan untuk jadi sultan jadi kalau ikut DNA promosi bisa jadi sultan gitu ya nah kemudian dia ada kutip tuh ayat Alkitab tadi diperkosa sama dia karena itu jadikan semua bangsa sultanku kurang ajar ini ya. Oke deh, ini urusan si pendeta Daniel Hendrata ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi satu lagi nih, yang Bapak Pendeta ini ketika DNA Pro masih jaya, nah itu sering ada tanda kutip seperti kebaktian atau rekrutmen para bebek dungu DNA Pro diiringi dengan ibadah agama Kristen. Saya yang agama Kristen dan sekaligus pendeta jadi malu. Kita lihat nih uh, videonya, ya. Aduh, bikin malu ini. Lihat merekrut bebek dungu pakai kebaktian, astaga! Oke. Okay. Kemudian nggak sampai di situ, ketika DNA Pro ditutup, ya mereka tuh banyak melakukan meeting-meeting Zoom, begitu juga melakukan kebaktian, mendoakan agar DNA Pro itu hidup lagi, ya sehingga uang mereka bisa ditradingkan kembali dan segala macam. Nih saya dapat satu kiriman ya, cuman sayang nggak ada suaranya. Tapi ini meeting Zoom diantara para pemain DNA Pro yang masing mengharapkan DNA Pro hidup lagi gitu ya. Nah, kita lihat aja lah videonya yang tidak ada suara ini ya. Kita lihat nih. Nah, sayang ya nggak ada suaranya. Tapi tadi Anda lihat yang di bagian atas ada orang yang baju merah, angkat tangan, yang di bawah, yang lagi main gitar. Itu lagi puji-pujian. Gak bisa coy, kalau itu memang sudah kejahatan, Tuhan nggak akan dengerin puji-pujian lu, doa lu supaya DNA hidup lagi. Astaga. Oke deh. Nah, di sini nih baru nih ya. Pada hari Rabu, berarti dua hari yang lalu nih ya. Ini ada berita di Tempo bahwa terdakwa kasus investasi robot trading DNA Pro dituntut tiga tahun bui denda 4 miliar. Tapi di dalamnya akan kita lihat ada juga yang cuma dua tahun. Ini lebih kecil dari tuntutan kepada Indra Kens. Aduh, kita lihat ya. Siapa tahu Anda lupa Indra Kens uh, bukan hanya dituntut, sudah difonis. Waduh, lebih 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 lama dari tiga tahun. Padahal cuma beberapa miliar, ya beberapa puluh lah gitu ya. Nggak sampai triliun. Ini DNA Pro sudah triliun. Cuma dituntut tiga tahun. Belum difonis loh. Mudah-mudahan tuntutannya 3 tahun, vonisnya 30 tahun. Karena ini belum vonis ya, baru tuntutan. Nah kita lihatlah sekilas nih ya beritanya. Di sini, uh, ya bahwa kasus investasi ini waktu sidang-sidangnya itu pernah menghadirkan Ivan Gunawan dan DJ Una ya. Akhirnya, cuma dituntut kurungan 3 tahun. Aduh, ini jaksanya murah hati. Tiga jaksa penuntut umum atau JPU yang terdiri dari Dior Sianturi, Luki Afgani, dan Rahmi secara bergantian membacakan tuntutan kepada 10 terdakwa. Ya, betul ini. Di pengadilan negeri Bandung. Kenapa ya harus di Bandung ya? Oke lah, saya nggak tahu lah ya. Nah, di sini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daniel Abe, ini tuntutannya ya. Dan Dedi Tumaidi, ada dua orang ya, da, dari sepuluh ini dua orang dulu nih ya, Daniel AB dan Dedi Tumaidi berupa pidana penjara tiga tahun. Dipotong masa tahanan yang sudah dijalani. Mereka sudah menjalani tahanan kira-kira ya mungkin delapan bulan gitu ya. Jadi kalau nanti difonisnya tiga tahun juga, ya tinggal sisanya. Belum nanti ada e, pemotongan masa tahanan, asim, ah banyak lah, ya kan? Ujung-ujungnya kalau benar tiga tahun, paling di penjara nggak sampai setahun dia ya bebas <laughs> asik ya oke karena dipotong masa tahanan selama ini nah kemudian selain dituntut tiga tahun didenda 4 miliar ya kalau dendanya itu nggak dibayar ditambahin hukuman satu tahun ini subsidiar ya nah di sini dikatakan Daniel Abe dan Dedi Tumaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan skema sistem piramida ya melanggar pasal ini bla 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 ya dan juga pencucian uang mantap ya kemudian jaksa juga uh, menuntut selain yang dua tadi ada Rudi Kusuma, Jerry Gunandar, Russell dan Yosua Trisutrisno juga sama tiga tahun penjara tetapi dendanya 3 miliar masing-masing ya kira-kira pelanggarannya sama ya kemudian Poco Stephen, Stefanus Richard, kemudian Robby Setiadi, Andre Martinus Supit, dan Frankie Nurdian cuma dituntut pidana penjara 2 tahun. Denda cuma 2 miliar. Asik banget nih ya. Nah kuasa hukum korban penipuan, Holanda Yuristobing, menyatakan total kerugian penipuan mungkin yang diwakili sama dia ya yang terverifikasi sekitar 344 miliar. Ya kalau seluruhnya ikut itu ya tadi saya bilang triliun yang yang terverifikasi 344 miliar dengan ju jumlah korban 1.900 orang lebih banyak dari korbannya Indra Kens. Ini 1.900 orang yang diwakili sekitar 24 kuasa hukum termasuk dari Wardah Larosa and Partner Lovem dan Dalton. Ya, Nah, tapi di sini ada bagusnya, tuntutan jaksanya adalah aset berupa uang tunai yang lah akan dikembalikan kepada para korban melalui asosiasi atau paguyupan, apabila, apabila dikabulkan oleh majelis hakim, ya. Nah, kata Holanda dari Wadalarosa Rosa uh, sebagai kuasa hukum para korban, oke. Okay? Kalau dikabulkan, mudah-mudahan dikabulkan. Oke, okay. catat ya. Ada yang tiga, ada yang dua tahun, ada yang didenda cuma uh, dua miliar, ada yang tiga, ada yang empat. Oke, okay. ntar kita waktu bahas uh, hasil banding dari para korban Indra Kens yang dilakukan oleh jaksa, kita akan lihat ya. Nah, di sini ini ada foto di Instagram para... Pengacara dari sisi DNA pro yang membela DNA pro diposting di Instagram. Nah, yang menarik bukan fotonya, foto sih biasa-biasa aja ya. Kalau pengacara lagi mewakili kliennya, uh, mau foto sih oke-oke okay -okay aja saja. Tapi yang menariknya, komen-komen di Instagram ini. Ada seorang namanya Azara Sakia bilang, "Terus berjuang sampai tetes darah penghabisan para, para lawyer, pejuang DNA pro, dan pejuang rakyat." Kok pejuang rakyat ya? Kalau lawyer itu membela DNA pro, ya memang harus, pembunuh pun ha harus dibela di dalam uh, pengadilan oleh pengacara atau pembelanya. Tapi bukan pejuang rakyat boh. Oke lah, lanjut ya. Allah bersamamu untuk menunjukkan kebenaran dan keadilannya. Bla 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 bla. Capek dah bacanya ya. Jadi Azara Az ini ya ya menyebut para pengacara DNA Pro ini pejuang rakyat dari mana? Kalau para DNA Pro ini terdakwanya misalnya jadi bebas dari mana pejuang rakyatnya? Hah, saya nggak ngerti ini. Terus Indri Luisan bilang apa? Tuhan memberkati perjuangan kalian. Oke deh, kalau Indri Luisan ini salah satu mungkin Saudara atau family dari para terdakwa, oke okay deh ya karena mereka mengharapkan tuntutannya ringan, cepat-cepat bebas mungkin, oke okay lah. Isunya bilang apa? Nah ini saya nggak ngerti depannya Kai, nggak uh, ngerti. Kai member DNA pasti tahu balas budi. Mungkin maksudnya kalau kali ya, kalau member DNA pasti tahu balas budi. Maksudnya balas budi ke siapa ya? Nggak ngerti saya. Kemudian Leo Lugimin bilang apa? Tetap semangat untuk membela kebenaran tim lawyer DNA Pro. Di belakang Anda ada puluhan ribu member yang mengharapkan DNA Pro dinyatakan tidak bersalah. Dan bebas murni dari segala tuntutan dari sidang ini. Astaga, keren. Norma Chin bilang apa? DNA bebas dari tuntutan JPU. Oh, jadi ternyata ada banyak bebek dungu DNA Pro yang mengharapkan Hakim memihak DNA. pastaga. Besar harapan member untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Dan op, DNA operasional bisa trading lagi. Ih keren banget ini. Aduh, 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 aduh. dua. Dalian dikasih hati. Uh ya kan? Uh, terus siapa tuh? Entan DP 14 apa itu DNA comeback stronger, wah keren. Siapa lagi Bambang Wirudi bilang apa? Semoga senyum tim lawyer DNA Pro ini sebagai tanda DNA Pro akan lepas dari jeratan hukum. Kami berterima kasih kepada tim dan selalu berdoa Pak ABCS bisa segera mengendalikan DNA Pro. Wih hebat ya benar-benar dah. Saya kagum bener sama hadirnya DNA Pro ini. Ah, capek saya ya sama orang-orang kayak gini. Oke lah. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan putusan banding Indra Kens. Tetap 10 tahun, Bui. Padahal dia cuma merugikan beberapa puluh miliar dibanding DNA Pro yang secara total itu triliun. Tapi dia 10 tahun. Tetapi nah, tapi kabar baiknya asetnya itu dikembalikan ke korban. Kan sebelumnya kan disita untuk negara, tapi yang sekarang dikembalikan ke korban, ya. Nah, tadi kan tadi kita sudah lihat ya bahwa DNA pro e, tuntutannya selain ya secara hukuman penjaranya rendah, tetapi jaksa menuntut supaya aset-aset dikembalikan secara proporsional ya kepada korban. Tapi belum tahu hakimnya nanti putusannya apa. Nah, kalau ini bandingnya Indra kan sudah di putuskan dari pengadilan tinggi tetap 10 tahun ya. Wih berarti lebih lebih tinggi dia dari hukuman Daniel Abe. Kasihan juga lu Indra Kens. Makanya lu jangan suka bilang murah banget. Nah, sekarang lu mahal banget lu di penjara lu 10 tahun. Tapi tapi hati-hati Indra Kens bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saya nggak tahu ya apakah Indra Kens setelah mendapatkan putusan Banding ini dari Pengadilan Tinggi, apakah dia akan mengajukan kasasi? Nah, kita lihat aja nanti. Ya, tapi kabar baiknya Pengadilan Tinggi sudah memutuskan asetnya sekarang bukan disita untuk negara lagi, ya, tetapi dikembalikan kepada korban. Ya, nah, jadi di sini intinya bahwa eh, kata Hakim Pengadilan Tinggi dikembalikan kepada para saksi korban untuk dibagikan secara proporsional melalui paguyupan atau perkumpulan trader Indonesia bersatu dengan akta pendirian bla 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 gitu ya. Kenapa dikembalikan? Karena dalam perkara ini katanya yang berjumlah 140 orang, 144 orang ketimbang tadi berapa ribu tadi ya kan? Lebih banyak kan yang dirugikan, ini cuma 144 orang yang melapor, ya. Kena 10 tahun dia. DNA Pro yang ribuan, cuma 3 tahun paling tinggi Daniel Abe dan temannya itu tadi, ya. Yang lain cuma 2 tahun, gitu ya. Nah, ya kan? Korban berjumlah 144 orang, menderita kerugian yang sangat besar, ya ini sebesar 83 miliar saja, gitu ya. Tapi lo kena 10 tahun, ya. Nah, jadi... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar itu adalah patut dan tepat. Jadi nggak boleh disita untuk negara, gitu ya. Yang sebelumnya kan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kan bilangnya kan dirampas untuk negara karena katanya itu judi, gitu ya. Tapi eh, Pengadilan Tinggi bilang nggak itu eh, dikembalikan, ya. Menarik kan? Nah jadi. Jadi poinnya adalah nah ada satu lagi sore ini tadi saya ada uh, kelewat gitu ya. Indra Kens itu selain 10 tahun dendanya juga lebih tinggi daripada denda para terdakwa DNA Pro. Tadi yang paling tinggi siapa? Daniel AB kan didenda 4 miliar kan? Indra Kens mau tahu didendanya tetap 5 miliar ya kan? Nah Kasian lo Indra Kens ya Lo mendingan Daniel Abe lo Cuman di apa Dendanya 4 miliar Ya Kalau Indra Kens 5 miliar Lo sering ngomong murah banget sih lo Dikasih mahal sekarang ya Jadi itulah perkembangan terakhir Dari pengadilan DNA Pro Dan hasil putusan banding Para korban Binomo uh, Oke okay? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.